Hai hai guys, jumpa lagi di Sebangyan Family. Kali ini kita mau dapat apa guys? Kali ini kita beli yang namanya Toyota Land Cruiser nih guys, Prado. Nah, mantap nih guys. Kita mau review aja guys ya. Nah, memang keren banget guys. Ini kita beli pas lagi itu banget guys. Pas lagi 66 ya guys ya, flash sale ini benar-benar rush hour banget itu. Benar-benar kita paketnya baru nyampe Selasa guys. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini nih di order tanggal 7 Juni ya, kita sekitar Jumat. Nah, sebenarnya dia itu udah sampai di Bogor Barat itu. Saya sedikit cerita ya guys ya. Itu dia udah nyampe di Bogor itu di hari Sabtu guys sore, cuman karena saking banyaknya sortiran jadi ini barang nyampe nya lama, dan saya juga sempat hopeless ya guys ya, saya kira ini barang hilang karena emang kita pengen banget barang ini karena biar bisa temenin si Toyota ini guys, Toyota 4Runner, karena emang dia satu ini ya sama dia. Nah, jadi semoga ini barangnya juga baik aja guys ya. Nah, ini kita mau langsung unboxing aja guys biar kalian bisa lihat juga gimana sih barangnya itu ya guys ya. Kita buka rapi aja guys ya, kita samping dulu guys. Udah gak sabar guys, yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Kita sempat hopeless kira kita ini barang bakal hilang guys di ekspedisi ya guys ya. Untung ID Express tetap bertanggung jawab sih guys, dia tetap nyari barangnya walaupun agak delay, gak apa-apa guys karena emang kita pesennya pas banget lagi jam-jam rush hour ya guys ya, jam-jam kena saus ya, jam-jam flash sale tanggal 66 ya guys ya, tanggal cantik itu guys. Nah, semoga barangnya baik aja guys. Kira-kira apa guys barangnya guys, kita lihat aja guys. Nah, ini dia guys barangnya guys ya. Nah, seperti biasa guys ya, rapi, packingannya rapi. Ini yang kita suka emang kalau beli di Outwheel Official guys. Jadi kalian beli di mana aja guys, saya punya 3 toko rekomenden ya. Satu di Malang, satu ada juga di Surabaya guys, itu juga bagus. Jadi bisa jadi rekomendasi lah kalau kalian beli-beli Hot Wheel yang bukan di gantungan ya guys ya. Kita juga pecinta gantungan juga guys, cuman kita kalau ada yang bagus kita juga beli juga guys gitu. Nah, ini agak apakah dapat yang sesuai harapan guys. Nah, ini guys yang kita nantikan guys, dia akhirnya muncul ya guys. Tuh ini guys, Toyota Land Cruiser Prado guys, akhirnya kita dapat ya guys. Keren banget sih guys tuh. Keren banget tuh. Cakep banget guys. Cruiser Prado ini guys. Ciamik guys tuh. Gimana guys, mana sekarang mau punya nggak nih? Toyota Land Cruiser Prado nya guys. Mantap. Nah, ini nih guys, si Toyota Land Cruiser Prado guys tahun 2005 ya guys ya. Mantep banget, kita lihat aja guys ininya. Nah, ini dia build innya 2023 guys, ini castingan baru dong, mantep banget ini. Ini dipastikan base nya itu ya guys ya, base besi ya guys ya, bukan base plastik sorry. Nah, ini base besi bukan base plastik, this apa namanya, base metal ya guys ya, base metal not plastik. Oke, dan ini bannya besi. Besi lagi. Ini ban karet guys, sorry. Nah, ini nggak tahu nih, belakangnya ini bannya biasanya cuman ini aja guys. Hiasan aja. Nah, di atasnya benar-benar off-road banget tuh guys. Jadi keren banget, ada bumpernya. Nah, ini ada spare ban juga di sini. Nah, ini ada side kit yang buat itu lagi ya, buat off-road. Nah, ini pecinta apa namanya itu? Spion, ada nih spionnya guys. Nah, ini warnanya Zamak juga nih seharusnya guys ya, kelihatannya seperti Zamak. Zinc, aluminium, magnesium, copper ya guys ya.
gitu guys, bukan main-main lagi nih guys, keren banget. Ini HW Offroad ya guys ya. Nah, seri lainnya itu dia ada lagi si Range Rover, Range Rover Classic, ada Big Air. Paling incaran kita tinggal yang Mercedes G-Class ya, karena ini kita udah punya yang biasanya guys. Nah, ini dia yang tadi, kita ada juga 2018 Toyota 4Runner. Nah, ini guys dia si Toyota 4Runner-nya. Mantap juga kan guys. Nah, ini guys tuh. Keren gak guys menurut kalian? Oke, punya gak nih Toyota Land Cruiser Prado? Gitu guys. Gokil sih emang. Kita lihatnya aja biar kelihatan sih. Ini ya guys ya, RX178 ya guys. Nah, ini kita lihat lagi guys. Kita setting dikit. Nah, sip. Mana guys menurut kalian? Oke, punya gak nih untuk kita koleksi si Toyota Land Cruiser Prado guys? Mantap. Ini benar-benar alhamdulillah banget ya guys ya. Udah berat ya. Dia juga alhamdulillah datang dengan selamat ya guys. Benar-benar kita incer banget sih dia nih si Prado ini. Bakal keren banget sih guys. Gitu guys. Oke guys, nanti kita mau overview di koleksi keduanya Kenzo ya guys ya. Stay tune guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Thank you for watching. A few moments later. Hi guys, ini kita udah di koleksi keduanya Abang Kenzo guys. Nah, ini tadi udah kemarin kita tadi udah kita unboxing guys. Nah, ini kita ada unboxing, sekarang kita review di koleksi kedua sekaligus kita show ke kalian guys. Nah, ini apa guys? Ini Toyota ya. 25 Toyota Land Cruiser ya. Belibet guys, 2005 Toyota Land Cruiser Prado. Jadi 2005 Toyota Land Cruiser Prado guys tuh. Bagus ya guys ya. Dia Zamak gitu guys, zinc, aluminium, magnesium, copper ya guys ya. Nah, bagus banget tuh. Zamak tapi dikasih itulah ya, tampo gitu guys ya. Warna biru muda, biru langit tuh guys, ada biru tua juga. Nah, navy ya guys ya tuh. Jadi depannya juga ada ini guys ya, bumper juga, jadi grillnya ketutupan bumper. Ada lampu tembak juga guys untuknya, ada lampu tembaknya juga guys tuh, keren banget. Nah, ini dibuild, ini baru ya guys ya, ini 2023 ya guys ya. Jadi ini castingan baru, jadi termasuk di HW Offroad ya guys ya. Nah, jadi bannya juga bagus sih, ban serepnya, tapi peleknya masih pelek jadul banget guys. Kalau kalian punya Toyota atau mobil lama pasti peleknya masih kayak gini nih, belum racing ya guys ya. Ini cocok untuk offroad. Dan yang lainnya ada Toyota 4Runner, kebetulan kita udah punya Toyota 4Runner. Dan ini lagi kita ini nih guys, lagi kita beli dulu nih Mercedes-Benz, nanti kita preview mereka bertiga ya guys ya. Kalau ini kita skip aja dua ini, udah punya yang reguler. Ini udah punya reguler juga ya guys ya. Di sini ada nggak ya? Gitu. Kebetulan sini nggak ada nih guys. Nah, jadi kita ada sih yang warna itu ya guys ya, yang biasanya warna hitam sama warna pink. Nah, ini guys, menurut kalian gimana guys? Gokil nggak nih untuk di koleksi guys? Nah, jadi kita ambil yang tiga aja yang keren-keren ya. Toyota sama Mercedes-Benz ya. Nah, ini made in Bangkok ya, Thailand. Jadi impor oleh itu PT Indonesia. Nah, ini dia itunya ya. Nah, ini nanti kalau kita beli Mercedes, ini ada sponsor dari IWC ya. Jadi Schaffhausen ya. Jadi baca gimana guys, bahasa Jerman kayaknya. Ada sponsor apa? Sponsor juga EBAG, license-nya Toyota Land Rover. Ya guys ya. Ada juga GM, untuk yang ini GM, ini Land Rover, terus ada Michelin, EBAG, Castrol. Nah, untuk Mercedes sendiri sini ya guys ya, sponsornya. Jadi udah dapat license nih dari Mercedes-Benz gitu guys. Oke guys, kita mau show aja ke kalian biar kalian bisa terinfo. Mantep mana guys menurut kalian?
Nah, di sini kita ditemani oleh RX78 ya guys ya. Di sini ada Sanji juga. Di sini ada RX178 nih guys. Yang ini guys. 78. Keren juga sih nih guys, dia badannya lebih besar daripada RX782 ini guys ya. Nah, ini nanti nextnya kita mau merakit RG ya, yang Real Grade Freedom Gundam ya, Zaf Mobile Suit ZGMF ya, X10i guys. Nah, itu kayak punya sayap gitu guys. Nah, itu yang paling baru ada di seri HG-nya, dia Gundam Freedom juga tapi yang Rising guys. Jadi benar-benar keren juga tuh untuk dikoleksi. Kemarin sih saya tanya di Kid Station udah pada habis ya guys yang di Kid Station, emang belum masuk atau emang gimana tuh guys. Yang ada di Ariel, tapi kemarin tuh saya tanya di Multi barangnya habis guys, yang Gundam Freedom Rising itu guys ya. Itu keren banget sih guys pas sudah dipajang. Ini juga sama sih kayak dia, kayak si Freedom juga. Nah, gimana guys menurut kalian? Toyota Land Cruiser ini wajib kan nih untuk kalian koleksi guys. 2000 M5 ya, Toyota Land Cruiser Prado. Cakep banget sih guys detail itu. Kita nih mulai detailnya, belakangnya. Tuh, bukannya gini guys. Atasnya tuh guys bisa bawa-bawa. Depannya juga banyak lampu tembaknya guys. Di atas juga ada. Berat guys, base besi. Bannya juga karet ya guys ya. Toyota sendiri kita punya Toyota Tacoma nih guys. Ini ada Tacoma. Nah, tadi kenapa kita nggak beli lagi yang Land Rover? Karena kita udah punya nih guys Land Rovernya. Nah guys, ada yang lucu juga, ada fun fact juga nih guys. Kemarin itu kita sempat beli dan kita nggak nyadar ternyata dia ini adalah Tracer Hunt nih guys. Udah begini ya karena dimainin sama Bang Kenzo. Ini ada lambang api, ini lah Tracer Hunt ya guys ya tuh. Ini base masih plastik. Ini Tracer satu Tracer Hunt. Jadi ada lambang ininya guys ya tuh. Hot Wheel Tracer Hunt. Ini bagus juga sih guys untuk kalian koleksi. Masih ada nih. Bigotris. Which jadi lebih big good rich itu guys. Gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih? Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Sebangnya Pembeli guys. Hope you like our video. Thank you guys for watching. Bye bye.